Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini saya update lagi tentang head ini, seperti mana orang yang WhatsApp kepada saya dan komen di video-video Jamal MA. Tapi seperti biasa, sambil menonton jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar anda sentiasa update dengan video-video terkini. Okey. So inilah dia cam yang saya sudah swap. Okey, yang depan masih ada VTEC. Yang belakang kita sudah saya sudah delete VTEC. Okey, boleh tengok di video saya sebelum ni bagaimana saya delete VTEC exhaust. Okey. Jadi beza dia standard FD2 dengan yang saya sudah lakukan sekarang ni. Okey. Yang ni ada dua injap lah kan, terbuka moderate dan agresif, kedua-dua injap terbuka sepenuhnya. Dan di sana memang full time terbuka sepenuhnya lah kan, full time agresif lah macam tu kan. Okey. Valve clearance juga saya sudah adjust. Okey. Sebelum ni ialah kita sudah lerai dia dari head yang asal kan, jadi kita tidak tahu lagi dia punya pasangan yang mana. Jadi saya adjust semula. Saya ikut spek FD2R. Okey. Intake 0.21 mm hingga 0.25 mm. Exhaust 0.25 mm hingga 0.29 mm kan. Tapi saya tidak ambil 0.21, saya yang intake saya ambil 0.23, yang exhaust saya ambil 0.27. Kita ambil di tengah-tengah lah kan. Sebab kalau kita ambil terlampau maksima, contoh intake kita ambil 0.25, okey. Nanti kalau kita adjust terlampau loose, okey. Nanti kalau kita adjust terlampau loose, lari pula kan. Kalau kita ambil yang paling minima 0.21, nanti kita adjust terlampau fit kan, lari juga kan. So kita ambil yang di tengah-tengah lah kan. Okey, ni ni 0.07, okey. 0.20. Yang ini untuk exhaust lah kan. Okey, dan ini pula intake 0.03 mm tambah 0.20 mm, okey. Okey, ada yang juga bertanya kan, kalau kita set up turbo lah kan. Okey. Bagaimana valve clearance ni dia membantu anti lag kan. Okey. Bagaimana kita delete anti lag dengan setting valve clearance kan. Okey. Bagi saya agak mudah. Kita set maksima. Okey. 29 exhaust kan, kita set 29 exhaust, insyaallah kita akan boleh delete turbo lag. Okey, itu salah satu cara kan. Tapi ada banyak cara lagi kan untuk kita delete turbo lag kan. Tapi ini saya belum talk lagi. Okey, sebab saya tiada talk, jadi saya akan pinjam talk kawan lah kan. Mungkin hari Sabtu ni dia akan datang. Dia akan tolong talk lah kan. Yang ini dalam 20 lah, 20 nm. Sana dalam 17 nm. Okey. Siapa yang tahu menggunakan talk range, okey, dia akan faham tentang talk dalam engine. Sebab sama kan. Eh? Konsep talk range dengan talk dalam engine tu memang sama, okey. Dan ini okey, dalam masa yang sama saya akan tukar juga saya punya manifold. Mungkin anda sudah boring kan dengan cerita manifold kan, tapi tidak apalah. Okey. Dan tambahan kan, bagi anda yang ingin buat engine tetapi auto transmission, sebenarnya tiada masalah kan. Sebab gearbox FD2 ni dia automatic transmission kan, bukan CVT. So kalau CVT ni dia ada masalah lah kan, kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh ganas time driving kan, tidak seperti auto. Sebab auto ni dia masih menggunakan gear kan, masih menggunakan gigi gear. So anda kena faham lah kan, CVT dan gear kan. Gear ratio K20 dan K24 tidak jauh beza. Okay. Gear 1 ratio 2 point something begitu. Okay. Kemudian gear 3 1.6 ataupun 1.4 macam tu kan. Untuk K24 1.6, untuk K20 1.4,
Okey, apapun saya akan bagi detail di bawah di description, dan mungkin saya akan bagi juga di screen kan masa saya edit nanti video ni. Dan gear 5 ratio untuk K20 0.4 macam tu kan, ataupun memang di bawah lah, di bawah 0. kan. Jadi torque di engine kurang, torque di transmission kurang, so kita boleh adjust kita punya AFR supaya lebih reach, dan ialah supaya kita boleh reachkan kita punya AFR supaya kita dapat torque yang bagus. Okey, itu cuma adalah resepi, sedikit resepi race lah kan untuk FD2 kan. So anda boleh cubalah kan. So terima kasih kerana menonton. Setakat ini saja video saya untuk kali ini. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal Emek. Assalamualaikum. Bye-bye.